sama bro. Woi, masih sama guys? Leso guys, waduh. Sik dandan-dandan iki Mas Bro. Sikiran ini longgo iku iso enak. Manteng ngono ambek ngenteni joran. Engko nangkep. Lowo ya nek gak kepenak. Engko nangkep baru iki anu kantengan kok keturun ngene iki. Ya apa iki? Mantul. Bangno Bala Mas Bro, wis ana rudale Mas Bro, wis siap tempur iki. Iso bliut-bliut iki rudale iki. Hati-hati nek kena rudale iki. Wis, boys pokoke jos. Oh. Masih tahap perbaikan Mas Bro, malam-malam buat spot gas besok. Wis mantep Mas Bro ya. Sabar dulu, ini masih proses ini. Tapi besok kita coba lagi untuk spot mancing. Nanti kalau sudah pas, nah, nanti bisa buat mancing bareng-bareng. Kalau teman-teman mau pakai atau mau sewa nanti silakan. Ini yang kemarin papannya ini kan baru pergantian papan ini ya. Kemarin itu banyak yang rusak. Cuma ditutup sama bambu kecil. Itu bisa berbahaya kalau teman-teman gendut. Nanti keblowok. Nyungsep. Oke Mas Bro, ini posisi malam-malam ya. Malam-malam ini persiapan ini. Ini dari kemarin yang di sana itu papan-papannya itu ya, papan-papan itu sudah apa ya? Sudah memang waktunya diperbaiki ya. Ini sudah saya ganti baru. Terus. Ini yang samping-sampingnya ini dicat ulang biar teman-teman kalau biasanya itu kalau mancing itu sukanya duduk. Kemarin itu sangat kotor. Akhirnya hari ini kita bersihkan. Nanti buat teman-teman nanti biar betah ini kalau mancing di sini ya. Ini posisi yang kemarin itu yang apa ya, yang di sana itu, yang di sana, nah itu kotor. Terus nah ini yang ada tutup mesinnya itu sudah kita tutup biar tidak berbahaya. Maksudnya itu
teman-teman itu kalau mau lewat itu enak. Kalau semisal ada perjalanan mancing jauh itu tidak terlalu kepikiran ya. Perahu ini cukup luas untuk teman-teman mancing, ini kapasitas 10 orang ini masuk, ini masuk guys, masuk guys, masuk ya, kapasitas 10 orang ini masuk. Kalau cuma 3 orang 4 orang ini bisa buat sepak bola, sepak guling-guling. Oke ya, ini teman-teman ya. Ini kita usahakan untuk teman-teman mancing ini biar nyaman. Nah, ini dicoba untuk perbaikin sedikit-sedikit lah. Yang penting nyaman buat mancing. Ya semoga nanti kalau teman-teman mancing pakai perahu ini, strike-nya ini besar-besar. Amin. Ya. Dapat iwak sak kasur, sak guling, sak bantal. Bantal limonya guys. Enggak sak kamar ya, bro. Iya, jelas. Ya. Ini ada kamar kecil Mas Bro ya. Ya ini kamar kecil. Kamar kecil. Tapi kamarnya los ya. Los. Live. Ini live ini kamarnya ini. Ya buat apa? Buat yang tidak mau panas-panas ya silakan di situ. Oke. Ya apa guys? Mantap guys. Mantap. Perahu sudah ready, tinggal jegernya ini guys. Besok habis dicat ini kita coba itu Mas Bro ya. Gas. Gas. Nanti untuk alamatnya kalau sudah siap nanti saya share, saya explore untuk perjalanannya ke sini ya. Biar nanti teman-teman nggak bingung, dan kalau sudah waktunya nanti akan saya kasih jejak nomor telepon, kalau mau pakai bisa hubungi ya. Oke. Mantap Mas Bro. Dan sebelumnya selalu dukung Lutfi Jaya. Jangan lupa support, like, comment, and subscribe. Subscribe ya. Like, comment and subscribe ya, Mas Bro. Nah, ini ya. Salam mancing mania buat kalian seluruh Indonesia, senusantara dan seluruh dunia. Hobi kita sama Mas Bro ya. Semoga yang hobi mancing tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, utamakan safety ya Mas Bro. Bro. Mantap Mas Bro, perahu nih Mas Bro. Tinggal finish. Jos. Ya apa guys, siap tempur guys? Siap guys.